Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Di channel kita, sharing session kita, masalah emang ada. Sin, yes. Mau cerita? Iya. Yeah. Gue lagi bingung. Aduh. Aduh, mau cerita lo. Masalah, kan berarti bingung ya. Oke. Mereka maaf ya, gue curhat dulu nih. Enggak apa-apa. Sin, lo kan kenal ya teman gue si Madam satu itu. Oke. Gue tuh lagi bingung. Kemarin, gue pas lagi jalan-jalan ke mall, Toto gue papasan sama suaminya. Terus kan sama temen gue, kan lu tau gue ya orangnya gimana. Nah, maksudnya suaminya sama perempuan lain. Terus gue kan bawaannya suka langsung ketemunya pasti eskalator pula. Kan gue langsungnya, hai mas, ini mana? Ups, pas gue sadar, kok bukan gitu. Temen gue gitu. Oke. Terus, tapi mungkin bukan apa-apa kali ini, enggak juga. Ya terus papasan berapa kali terlihat beda ya body mesra language-nya. Gitu. Terus pas ketemuan kedua udah gak mau negor gue, kayak gak mau ngeliat gue gitu. Iya, kerasa sih itu. Lu pernah gak sih pernah kayak gitu? Pernah juga. Cuman ini temen gue, gue kenal suami istri, cuman yang jalan sama orang lain istrinya. Oh ternyata sama juga ya. Itu posisi kayak gitu tuh gak enak banget buat kita ya. Maksudnya kita mesti gimana sama teman kita? Kita mesti ngadu? Iya gimana sih Mbak Inka? Gimana sih gitu kan? Cuman kan gak mau enak ngadu banget. Takut jadi berantem. Ya, iya ya, gimana pemicu ya? Rumah iya, tangga. Kan? Itu, tapi gak ngadu situasi rasanya paling gak enak sih. Itu suatu situasi yang paling gak enak. Gitu ya. Iya sih, itu emang membingungkan banget. Pernah. Kita belum cerita tentang ini. Oh iya, gimana tuh Mbak Inka? Udah langsung aja deh curhat. Cuma waktu itu, waktu ngeliat itu, terus Andi gimana? Kaget. Terus kaget banget. Terus atau enggak? Cindy waktu itu gak bisa ngomong, karena bingung gitu loh Mbak Inka. Duh gimana ya, ngomong apa ya aku gitu kan? Mesti ngomong ke teman kitanya itu loh Mbak yang bingung. Iya, gitu. Iya. Ya, kalau kayak gini kan memang banyak sudut pandang gitu ya. Teman kita juga kan ada yang teman deket, teman asal kenal, ada teman. Ini juga menentukan apa yang harus kita lakukan. Iya, ya, kan? Kalau terus udah gitu teman kita ini teman yang emosional, apa teman yang tenang, atau itu semua memang jadi menentukan. Pemikiran kita ya. Iya, karena kan kontekstual jadinya. Tapi ya memang kalau nah ini sudut pandang aku, ya kan, sudut pandang aku. Kalau aku kan mengambil sudut pandang tuh karena tujuan aku ingin bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah gitu. Ya. Jadi segala sudut pandang itu untuk menyelaraskan diri dengan perilaku yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Gitu. Tentunya kalau aku harus yang pertama, kalau mau ingin menjadi satu ibadah kan tidak memihak yang pertama. Itu nomor satu ya. Tidak memihak, tapi tidak memihak itu karena menyadari mata ini terbatas. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Gitu, apa yang kita, walaupun nih kita bilang nih, saya lihat pakai mata kepala sendiri, tapi kita nggak bisa bilang itu suatu kebenaran. Gitu, kalau aku sih gitu, karena misalnya ternyata itu saudaranya itu jadi masalah itu dia, atau misalnya juga memang benar itu, tapi ternyata mereka jadi sebenarnya harusnya mereka ada jalan keluar, tapi karena kita jadi pecah gitu. Jadi kalau aku sih ngambil sudut pandangnya itu yang membuat aku, bukan yang membuat temanku atau suaminya taat sama Allah, enggak. Karena menyadari bahwa ketaatan itu kan goib. Ya, ketaatan itu perilaku orang lain yang kita nggak bisa nilai gitu. Misalnya dia selingkuh, kan kita nggak bisa nilai. Yang nilai itu cuma dia sama Tuhan. Jadi kalau dalam posisi aku seperti itu, aku melihat, aku cuma mengambil pelajaran dari situ aja.
gitu sih. Aku melihat bahwa oh ya pertanggungjawaban masing-masing. Ketika aku menyampaikan lalu ternyata salah, berarti kan aku nggak taat. Lalu ketika aku sampaikan ternyata aku pastinya sih kalau menyampaikan berarti aku memihak. Iya benar. Aku memihak. Nah ketika aku memihak itu tidak lagi menjadi ibadah. Oh, gitu. Okay. Jadi alasan kita diem tuh alasan ada banyak macamnya, alasan di belakangnya. Tapi diamnya tuh diam apa? Udah gitu. Jadi ada fakta seperti itu. Mau apa? Mau ngambil pelajaran dari situ untuk ketaatan kita? Atau kan yang ada sekarang kan kalau orang ikut persepsi lingkungan, begitu ada begitu dia lihat, lalu dia ngambil kesimpulan, lalu bukan membantu malah menggunjingkan. Iya, itu dia. Itu kan justru kita jadi nggak taat. Makanya memang sudut pandang ini ditentukan oleh tujuan kita mau apa. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa orang yang mau nyampein atau segala macam salah, tetap kontekstual. Ketika misalnya seorang istri itu mau untuk memperbaiki dirinya, ya dia minta sampaikan, ya disampaikan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau untuk sesuatu yang malah menjauh dari ketaatan Tuhan, ya jangan disampaikan. Itu di situ kita harus mikir ya kitanya emang kita yang bingung jadi masalahnya kan kita tuh ternyata diem yang ternyata mau apa kita betul dan kemarin kita nggak ceritaan satu sama lain ada fenomena ini ternyata itu kali ya kita cara nggak langsung semoga berpikir kita keep aja gitu ya untuk ini ya jadi pelajaran buat kita sendiri itu ya Mbak, karena kita nggak bisa nolongin mereka juga misalnya gitu ya. Ada seseorang, persepsi seorang suami ketika dia berpaling gitu kan banyak ya, misalnya karena dia nggak mendapatkan sesuatu darinya. Tapi yang pasti gitu, dalam satu pernikahan ketika ada satu masalah, istilahnya orang biasanya bilang nggak cocok sama pasangan hidupnya, kan harusnya dicocokin, diselaraskan gitu, atau diselesaikan, bukan selingkuh. Selingkuh itu bukan solusi. Itu bukan. Tidak taat karena di dalam Al-Quran ketika kita ijab kabul itu kita sedang berjanji berkomitmennya bukan sama pasangan tapi sama Tuhan. Makanya namanya ijab kabul, berjanjinya sama Tuhan akan setia. Jadi setia pada komitmen itu. Nah, jadi kan itu kan. Kalau orang punya persepsi berbeda, dia kan mencari pembenaran. Lalu dia bilang, habis saya nggak cocok, istri saya gini. Tapi kan bukan berarti membolehkan kita untuk tidak taat. Cuma dua, ketika kita tidak cocok, sama tidak berbeda pendapat sama pasangan, ya kita samakan persepsinya supaya jadi sependapat, atau kita selesaikan. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan selingkuh. Balik lagi ya, tergantung pilihan gitu mau di mana ya, dan untuk kita yang menyaksikan fenomena itu juga jadiin pelajaran. Intinya adalah apapun yang kita hadapin, kita harus tetap taat. Kita harus untuk aku, semua fakta fenomena itu untuk aku ya. Nah kalaupun kita nih ngomong nih ada terus istrinya marah-marah, kita juga nggak bisa bantuin. Istrinya itu sabar atau jadi marah atau jadi bunuh diri, kan kita nggak bisa bantu. Hanya diri dia sendiri ya, hanya Mbak, diri ya. Dia sendiri yang penting kita jadikan pelajaran. Kalau ada teman kita yang curhat suaminya selingkuh, ya kita beri kekuatan lalu sampaikan kebenaran. Seperti apa sampaikan tuh Mbak, memberikan kebenaran. Kekuatan kebenaran. Kalau misalnya ada curcol temennya seperti itu. Kalau aku tetap aja kembali kepada tujuan, pengennya apa sih? Kan kalau pengennya taat pasti pakai sudut pandang spiritual. Nah, aku selalu bertanya. Misalnya ada yang nanya nih, Mbak, suami saya begini gitu, zolim ya kan, selingkuh. Saya cuma nanya, Mbak kesini mau apa? Mau apa? Mbak kesini mau merubah suami Mbak atau gimana? Saya pengen suami saya tuh paling enggak perhatian kayak ke saya atau suami saya gitu mau berubah gitu. Terus saya bilang, wah
salah tempat. Ya. Karena Al-Qur'an tidak mengajarkan kita, Al-Qur'an itu mengatakan kita tidak dikasih kemampuan untuk merubah orang lain ya. Siapapun itu. Siapapun ya. Itu tidak sedekat bisa. Apapun sama enggak bisa. Ya. Nah, yang bisa adalah kita merubah diri kita. Nah, kalau ibu mau merubah bagaimana Mbak Inka supaya saya bisa tetap ikhlas, sabar menghadapi suami saya yang selingkuh, kita bisa. Karena Al-Qur'an mengajarkan yang merubah bisa, adalah aku. Gitu. Tapi kalau merubah orang lain, ya, kita nggak dikasih bisa, kemampuan ya. Untuk merubah orang lain. Itu sudut pandang yang pertama. Ya. Sudut pandang yang kedua, saya nanya juga misalnya, Inka nanya ya, ibu pernah dengar nggak ajaran kita? Bahwa kalau kamu berbuat baik, itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat zalim, kezaliman itu untuk dirimu sendiri, juga, ya kan? Ya. Nah, jadi semua berpulang, berbalik kepada kita. Nah, sekarang bisa nggak ibu merasakan? Tadi kan ibu bilang, aduh mas, suami saya zalim sama saya. Nah, coba sekarang bisa nggak dengan kebenaran ini, ibu bisa pakai nggak bahwa mainkah suami saya sedang menzalimi dirinya sendiri? Lalu kenapa kita stres? Orang dia menzalimi dirinya, kan jadi mudah gitu. Justru ibu akan berterima kasih karena suami ibu menyerahkan pahala-pahalanya yang dia sudah kumpulkan ya. Dengan susah payah, dari sholatnya, dari puasanya, dari hajinya, semuanya gitu. Dia kasih ke ibu gratis. Ibu bersyukur enggak? Jadi dengan sudut pandang spiritual memang enggak ada masalah. Iya, beda banget ya Mbak ya. Karena kan kalau misalnya lingkungan atau itu aja kan pasti ya pastinya stres banget ya langsung lah jatuhnya jadi ngejelekin satu sama lain dan sebagainya gitu. Tapi tadi yang Mbak Inka jelasin ya Sin gitu kok beda banget beda jadinya. Banget, ya. Tapi iya juga sih menarik ke diri sendiri itu kan. Kita kalau misalnya nggak pegang sudut pandang spiritual itu tuh, emang itu rugi banget ya karena kayak yang kita ngelihat teman kita itu aja bawahnya kan pengen gunjing ya jadi bener ya kan? Masih jadi nahan pengen sih awalnya masih tahan ya gitu kan tapi sama suami kita sendiri tahu nggak sih gitu itu tetap aja ya Mbak ya walaupun cuma cerita ya, mau gitu gimana sih Mbak ya kalau sama suami sebenarnya tergantung nih di kita nih sebenarnya mau menggunjingkan atau mengambil pelajaran dari situ itu kan dia ya balik lagi tujuan kita menyampaikan ya. Jadi yang kita dikasih lihat fenomena itu benar-benar pelajaran untuk aku kita sendiri kita yang untuk karena gini kan kita nggak pengen dong ketemu pasangan teman kita selingkuh. Pengen gak? Enggak pengen kan? Enggak kepingin sama sekali. Tapi tiba-tiba ngelihat itu keinginan siapa? Berarti kan keinginan Tuhan ya, untuk kita apa? Untuk kita ambil pelajaran, ambil pelajaran bahwa semua misalnya banyak pelajarannya kan mau pada saat itu kita sedang apa gitu misalnya oh ya pertanggungjawaban masing-masing berarti oh ya atau dia makanya jangan buat zolim ternyata zolim itu bukan kita menzolimi pasangan kita kalau kita selingkuh tapi sebenarnya kita menzolimi jiwa kita sendiri karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita jadi sudut pandangnya bisa banyak banget nah memilihnya tergantung kita mana yang paling pas yang lagi kita yang membuat kita taat itu yang mana pilih aja pas itu tuh yang membuat kita pas itu yang membuat lebih kita memudahkan kita untuk taat jadi misalnya jadi mudah kita menjalankan tugas dalam rumah tangga kita pas itu juga berarti kita tidak menggunjingkan dia itu juga pas pokoknya pas itu ketika kita mudah melaksanakan kehendak Tuhan apapun. Luar biasa banget sudut pandang spiritual beda banget jadi nggak bingung-bingung lagi gitu loh iya benar sih gitu. ngomong nggak ya makanya memang kita itu harus belajar agama tuh sungguh-sungguh fokus dan konsisten di setiap fenomena jadi yang namanya ikro tuh sebenarnya ya begitu kata Allah di dalam Al-Qur'an bacalah di antara langit dan bumi di antara kalian semua artinya ikro tuh pakai hati dengan peristiwa Oh, itu bahan ikro ya Mbak bahan ikro rupanya
Beda banget ya. Iya, kita sama cuma langsung kita cuman ngelihat langsung bayangnya teman kitanya. Asumsi gitu langsung kan waduh ini. Benar ya. Kita jadi enggak dapat apa-apa ya kalau melihatnya begitu ya. Cuman melihatnya kalau sampai akhirnya kita bergunjing mengenai apa yang kita lihat. Yang kita cuma lihat, yang kita tangkap cuma kejelekannya aja ya. Benar-benar. Karena kita menilai orang. Itu dia ya. Padahal kita nggak tahu ya Mbak, kayak tadi Mbak Inka bilang, kita nggak tahu apakah itu ternyata saudaranya. Iya, kita nggak tahu lah persoalannya dia gitu kan, bukan urusan kita. Ada apa di belakangnya? Iya Allah. Apa sih kerugiannya kita menilai orang? Apa kerugiannya? Ya kotor kan Mbak, hatinya ya. Kalau hati kotor kita nggak bisa ikrar. Oh ya pasti tertutup, ya, otomatis langsung. Tertutup hijab, karena setiap menilai titik hitam. Aduh, hitam, ngeri titik. Juga ya. Jadi nggak bisa melihat kebenaran itu buat diri kita sendiri ya. Aduh, nggak bisa ikro, ya tentunya kita jadi nggak bisa taat lah ya. Sulit, kan kita hanya bergunjing ya. Iya benar. Karena buat kita, kalbu kita gelap, buat kita terang tuh di luar ya. Jadi kita ngomongin yang di luar. Aduh itu dia tuh ngeri banget tuh. Mencari harusnya pencerahannya di luar. Harusnya terangnya di dalam. Kalau di dalam, itu semua keindahan. Apa sajian pun. Tuhan sajian sempurna. Di dalam ini jadi hidup itu indah gitu. Kadang-kadang kita tidak menilai orang, nggak asumsi jelek. Ya nggak ngotorin hati lah ya kalau terang di dalam itu kan. Dan kita kadang-kadang juga kan suka gini nih, aduh kasihan istrinya. Nah, itu dia naluri ya Mbak ya. Naluri ya, benar itu. Sebenarnya boleh, tapi kan ketika itu mungkin istri kan nggak tahu ya. Nah, kita harus bisa, kalau aku sih gini, Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Gak pernah. Dan Tuhan itu kalau memberikan sesuatu pasti baik walaupun gak enak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Tuhan itu selalu fokus dan konsisten memberi sesuai kesanggupan. Jadi aku yakin harusnya orang ini sanggup menghadapi ini. Harusnya ketika suaminya begitu, ini yang terbaik buat dia. Dia langsung mau menyelamatkan jiwanya, gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa menolak ini, ya namanya dia memang dia harus belajar yang benar, gitu. Jadi Tuhan tuh sebenarnya ngasih itu buat memperbaiki diri, sebetulnya bukan ya. Buat nyalain orang sebenarnya begitu. Iya. Iya. Kalau kita nyalain orang, kita luput. Iya. Kesalahan kita tuh luput gitu. Kita sibuk dengan melihat koreksi yang di luar aja ya Mbak ya. Dan kalau kita nggak sanggup berarti kita tidak yakin Allah itu memberi sesuai kesanggupan. Sesuai kesanggupan tuh maksudnya gimana sih Mbak? Kan Allah tuh bilang, aku akan memberi cobaan sesuai kesanggupan manusia. Nah maksudnya seluruh manusia itu kalau dikasih ujiannya, cobaan ini, pasti sanggup. Kita nggak bisa bilang gini, ah kamu mah enak, ujiannya gini, saya mah nggak bisa. Gitu. Allah itu kalau kasih ujian, dia kasih Cindy nih, aku pasti bisa, Cindy bisa, Mimi bisa, semua manusia harus bisa. Tapi kalau Cindy bisa, aku nggak bisa, ya salah aku nggak belajar. Oh gitu. Iya. Karena kan, kalau itu kan suka nyontek ya kita, ya main gak enak belajar agamanya belasan tahun, ternyata nggak begitu. Nggak begitu, karena Tuhan tuh adil. Iya. Nggak mungkin dia kasih ini yang berat, ini enggak. Memang sesuai kesanggupan, artinya yang dia butuhkan saat itu memang itu. Itu. Gitu. Iya ya. Sesuai kita, kesanggupan dan kebutuhan kita saat itu, Mbak ya. Ya betul juga ya Mbak ya, kalau kita melihat kayak gitu, pasti dia terjadi seperti itu sesuai kesanggupan dia, dan memang itu yang dia butuhkan untuk dia. Aku pun juga gitu, ketika aku dikasih lihat fenomena itu, pasti ada aku yang membutuhkan pelajaran dari situ. Ih luar biasa banget ya. Ya ampun, iya sih dengan bisa begitu ini. Jadi nggak ada nggak bingung kayak kita kemarin ya kan. Naluri juga jadi nggak yang kasihan-kasihan karena bener kan kalau gitu langsung visualnya waduh teman gue gitu kan. Ya kan mau kayak sehero gitu. Kita kan Mimi, Cindy, aku ya, kita kan udah melewati hidup nih udah sekian puluh tahun. Pasti kan
pernah mengalami, nggak mungkin nggak pernah mengalami semua sesuatu yang nggak nyaman. Pasti ya. Pernah. Iya. Pasti. Pertanyaan sekarang, pernah nggak ngomong ini? Untung dulu dikasih ini. Pernah. Nah. Sekarang begitu. Sekarang udah bisa. Berarti gitu. Berarti memang kita itu terbatas. Kita tuh manusia sempurna tapi kita penuh keterbatasan. Kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian. Ya. Tapi bagi Tuhan, masa lalu dan masa yang akan datang sama terangnya. Makanya Allah memberikan sekarang, kita cuma ngeliat sekarang, kita bilang ini jelek. Padahal di kemudian hari, itu sebenarnya kebaikan. Iya. Ya. Tapi bagi Tuhan udah tahu, ini udah pasti baik. Ya. Makanya kita butuh belajar agama sehingga kita bisa berprasangka baik sama Tuhan. Betul. Ya. Betul sih. Jalan lain sih selain belajar agama. Betul. Iya. Benar yang melihat yang masa lalu itu sekarang tuh kalau Mimi mbak kayak, wah ya bener ya gitu, jadi koreksi diri gitu. Nah, ini rugi banget gue pas dapet fenomena itu, egonya luar biasa. Apa-apa ya, benar. Untung dapet, untung dikasih itu. Kan kebanyakan orang menjadi lebih baik karena ketidaknyamanan. Coba sekarang, Mimi, Cindy belajar agama, pasti waktu lagi nggak nyaman. Makanya mau belajar agama. Waktu nyaman emang mau? Enggak, ke mall terus. Enggak lah, titik. Udah kalau nyaman mah. Gitu kan. Nah, waktu kita, berarti apa ketidaknyamanan itu kan baik. Nah, apa pelajaran yang diambil dari sini? Ketika kita merasakan bahwa ketidaknyamanan itu baik, untung dikasih itu. Nah, kita akan bisa berkomitmen sama Tuhan. Ya Allah, saya tidak lagi alergi dengan ketidaknyamanan. Karena meyakini, pasti baik. Iya. Dulu kenapa ya kita alergi? Gak nyaman. Karena gak tahu kalau itu baik. Karena kita pikir saat nyusahin aja ya mbak. Buruk. Kita maunya yang enak-enak soalnya. Iya betul. Pada saat kita mau enak, mau nyaman terus, titik aja. Udah, selesai. Hidup kita gak mau tuh ada yang ganggu dikit. Bah, terpisah. Iya. Benar. Nah, makanya rugi alergi dengan ketidaknyamanan tuh rugi karena di dalamnya situ ada pelajaran dari Allah. Ya, kita nggak bisa melihat sama sekali kalau kita menolak ketidaknyamanan. Makanya kalau kita belajar kalau kita mau merasakan bahwa kita ini terbatas, tidak bisa menembus ruang dan waktu, kita butuh Al-Qur'an. Untuk menyempurnakan keterbatasan kita ya. Itu jadi ininya ya mbak, apa sih kayak referensi kebenaran dari apa yang kita lakuin. Kalau kita melakukan terus pas kita kata Al-Qur'an gini salah, ya salah. Gitu ya mbak ya. Al-Qur'an gak ada barometer kebenarannya. Benar-benar salah-salah gitu ya. Gak ada tuh ya, benar diantara benar dan salah tuh gak ada itu. Walaupun seenggak enak apapun, tapi Al-Qur'an bilang itu yang benar, ya udah. Ya direnungin dulu sih sebenarnya apakah terkonfirmasi itu. Nah, kita bisa daur ulang dari peristiwa yang lalu, ya kan. Oh ya dulu gini, akhirnya gini, oh ya benar, berarti ini suatu kebaikan gitu. Contoh aja yang kebenaran Al-Qur'an yang paling banyak ditolak, yang aku lihat di lapangan ya, yaitu sesuatu yang buat kamu baik belum tentu baik menurut Allah, yang menurut kamu buruk belum tentu buruk menurut Allah. Makanya banyak prasangka buruk terhadap Tuhan. Ya banyak menolak ketidaknyamanan. Iya, benar mbak. Sulit kan taat. Akhirnya setiap saat kita terampas kesenangan kita karena ketidaknyamanan. Jadi masalah selalu ada deh. Banget. Gak terima dengan ketidaknyamanan. Iya. Gitu. Jadi kalau ada teman yang gitu gimana? Ya udah tahu deh mbak. Udah sekarang tahu sekarang. Kalaupun akhirnya cerita nih, saya aku cerita mas ini udah tahu aku nya. Apa yang mau diambil ya? Pelajaran buat aku kita ya. Sharing aja gitu ya mbak. Bukan. Karena kalau jadi berbunyi rugi ya. Aduh, nggak mau lagi deh mengotori hati. Nggak ada manfaatnya ya mbak. Orang itu tidak menyatu juga, kita hanya malah rugi. Kita cuma kayak usil aja gitu berarti. Rugi banget, ngapain kayak begitu. Nggak dapet apa-apa, nggak mau.
selalu luput, sering ya luput iya. kita iya. mengambil pelajaran iya. itu duduk diri sendiri iya. gitu ya. Lupa lah. Jadi begitu ya. Jadi soulmate, kalau kamu mengalami kejadian sama seperti tadi Mimi dan Cindy sharing di awal episode ini, kita kalian gak harus bingung lagi, tinggal kalian pilih. Harusnya emang, tadi Mbak Ika udah berbagi wawasan, harusnya kita gimana ya kalau yang mana yang membuat kita iya, paham, memudahkan sudut pandang yang pas adalah sudut pandang yang memudahkan kita untuk taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segala situasi dan kondisi. Ya biar masalah emang ada. Ada harusnya masalah itu. Seperti masalah emang ada tuh cuma ada di YouTube channel kita, Spotify, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kita pamit undur. Terima kasih soulmate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.